sedang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, yang di mana Majelis Ulama Indonesia sedang menyelenggarakan kegiatan Munas 10 di Hotel Sultan. Alhamdulillah semuanya dari proses awal, dari proses keberangkatan mereka dilakukan swab, sampai di hotel pun kita tetap melakukan swab. Dari proses pengetatan protokol kesehatan tersebut, ada beberapa para ulama yang reaktif dan penanganannya sangat ketat sekali, sampai akhirnya mereka kita bawa ke Wisma Atlet, yang dimana itu akan terus kita jalankan dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Begitupun dengan kawan-kawan Satgas, sekitar ada 6 orang ini melakukan monitoring di wilayah, di berbagai tempat, terutama di tempat keramaian. Di tempat keramaian itu tempatnya mereka pada berkumpul, tempat pintu masuk, karena kita juga bekerja sama dengan Pasapres, tempat pintu masuk kita selalu membelikan hand sanitizer, dan kita juga memberikan masker kepada ulama-ulama yang hari ini berkumpul di Hotel Sultan. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala, semuanya tertib, semuanya saling bisa membantu. Alhamdulillah kiainya, para sesepuh dan kiainya juga saling mengerti bahwa kondisi hari ini, Munas yang dulu sama Munas yang sekarang ini sangat berbeda. Munas yang sekarang memang mau tidak mau kita harus jaga jarak, terus tidak ada lagi kerumunan. Kita akan kerjasama dengan kepolisian dan TNI akan mendarat untuk mengontrol protokol kesehatan di acara Munas MUI. Sangat luar biasa. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang memang mengumpulkan massa sekitar 200-300 orang, harapan saya adalah untuk melibatkan protokol kesehatan, terutama Satgas Penanganan COVID-19. Karena alhamdulillah ya, dari hari pertama, hari kedua, semuanya berjalan dengan baik. Ini mungkin contoh untuk kegiatan-kegiatan Munas atau Kongres atau apapun itu. Ini alhamdulillah para peserta bisa diajak kerjasama, mereka peduli akan kesehatan masing-masing. Dan untuk menjalankan swab, alhamdulillah untuk saat ini sedikit yang mengalami reaktif. Semoga ini menjadi barometer atau alat ukur kegiatan-kegiatan nasional kedepannya, agar dapat selalu melibatkan tim kami Satgas COVID-19 agar acaranya berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru di masa pandemik ini dan tidak banyak terpapar virus COVID-19. Satgas BNPB bekerja sama dengan Basnas menyediakan sekitar 7.500 alat swab untuk para peserta yang hadir dari 34 provinsi. Di acara sebesar ini merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan bagi banyak para tetua-tetua yang datang. Bukan hanya tua, melainkan orang-orang penting. Kami harus menghormati mereka, tapi juga di satu sisi yang lain protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dan kami mengapresiasi dari setiap peserta maupun panitia kan sudah mau berkomunikasi dengan kami, menjalin kerjasama dengan kami, dan lebih penting lagi mau sama-sama untuk belajar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi acara yang berlangsung selama 3 hari di Golden Ballroom The Sultan Hotel NSCS Jakarta berlangsung dengan lancar. Semua peserta yang hadir sangat mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, The Sultan Hotel NSCS Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Salam tangguh, Indonesia sehat.